السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربي يسر ولا تعسر وبتمم بالخير اللهم أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لك الحمد ولك الشكر يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم العظيم سلطانك أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن شاء الله hari ini kita tengok sedikit tafsiran daripada surah Al-Muzammil yang ada pada juzuk yang ke-29 dalam Al-Quran. Suratul Muzammil banyak orang salah sebut sama ada kita perasan ataupun tidak, syaddah pada huruf zal dalam surah ni. Jadi ramai orang sebut nama surah ni surah Muzammil, padahal yang betulnya adalah Muzammil. Surah Muzammil. Kita ada sebut nama surah Muzammil, tapi dia Muzammil. Syaddah pada huruf zal. Surah ni adalah surah Makkiyah. Diturunkan pada awal peringkat kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa awal-awal Nabi jadi Nabi, kalau kita boleh bagi surah Al-Quran ni, surah yang diturunkan peringkat awal, tengah lepas pada Isra Mikraj, akhir semasa nak hijrah, awal hijrah, tengah dan akhir hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pembahagian yang dibahagikan oleh para ulama kita berkenaan dengan fasa ataupun peringkat-peringkat kehidupan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan surah yang berdasarkan kepada turunnya ayat tersebut. Baik. Dalam surah ni Nabi suruh kita, Allah Taala suruh kita supaya solat tengah malam. Kalau dalam surah Al-Muddathir disuruh bangun untuk berdakwah. Bila masa untuk kita solat malam ni? Lepas solat Isyak ya, kita boleh solat malam. Bukan hanya sepertiga malam ya. Kalau bangun malam kita namakan qiyamul lail. Kalau tidur dulu baru bangun dia panggil tahajud. Kalau kita tak tidur malam, kita ibadah lepas pada Isya tu sampai habis.
atau orang panggil qiyamul lain, menghidupkan malam. Kalau kita bangun dulu, kalau kita tidur dulu kemudian bangun, dia panggil tahajud. Jadi surah ni nak cerita kelebihan solat malam nak banding dengan solat pada siang hari. Baik. Solat malam ni merupakan salah satu benda yang wajib kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sunat kepada kita. Sebagaimana ya Allah Taala sebut dalam surah Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Yang bermaksud dah bangunlah pada sebahagian daripada waktu malam serta kerjakanlah musallatlah solat tahajud sebagai semayah nambah bagi kamu. Semoga Tuhanmu membangkitkan dan menempatkanmu pada hari akhirat nanti di tempat yang maqaman mahmuda, tempat yang terpuji. Jadi surah ni nak mengajar kita kadar berapa lama untuk kita bangun semayah tengah malam itu, kadar dia banyak mana. Baik. Kalau kita nak bagi surah ni, kita boleh bagi pada 4 tajuk besar. Pak nombor 1 sekali ayat 1 hingga 8. Tajuk yang pertama nak royak tujuan dan kelebihan untuk kita bangun bertahajud solat di tengah malam. Ayat pertama Allah Taala sebut, ya ayyuhal muzammil. Kalau kita tengok makna tu, wahai orang yang berselimut. Kalau kita tengok ni. Baik. Seorang ulama India nama Maulana Ubaidullah Sindi. Kita biasa dengar nama. Dia terjemahkan ya ayyuhal muzammil bukan dengan orang yang berselimut, tetapi orang yang nak kepada saing. Orang yang nak kepada saing, nak kepada kawan. Ia pertama, hujah dia. Dia kata, muzammil, mari daripada perkataan zumala. Maknanya saing. Ada dua benda. Kalau kita tengok ya ayyuhal muddathir pun orang terjemah wahai orang berselimut juga. Dia kata selimut-selimut ni melambangkan tidur. Dan Nabi bukan orang yang banyak tidur. Kerana hak banyak tidur ni adalah orang yang malas. Itu perbahasa dia. Menarik juga. Lalu dia kata, wahai orang yang nak kepada teman, kerana dakwah Nabi tak boleh nak buat sore kecuali orang yang ada teman. Apatah lagi apabila surah ni diturunkan di peringkat awal Nabi jadi Nabi, maknanya Nabi perlu kepada saing untuk membawa benda yang besar dan tidak lain dan tidak bukan orang yang teman Nabi sallallahu alaihi wasallam di peringkat awal, iaitu isteri Nabi sendiri Khadijah radhiyallahu anha. Itu hujah dia. Kita tak biasa dengar tafsir yang gitu dia. Tapi itu tafsir yang baru. Takwilan yang baru yang boleh kita terima dan tidak lari daripada asas dia. Tak lari daripada asas dia. Baik. Namun begitu, kalau kita tengok sendiri, nak gelar Nabi sebagai orang yang berselimut ni, bagi Maulana tadi tak apa comel. Sebab berselimut ni orang duduk selimut katuk supaya orang malah. Tetapi satu pendapat lagi, berselimut di sini makna kata orang suruh tidur tu bangun semayah.
Maka dua ni adalah ilmu belaka. Dua ni ilmu, ilmu belaka. Dan apabila ada khilaf di kalangan apa sahaja, sebenarnya khilaf itu tidak membawa kepada balah. Bapa kita kata gitu. Sebab Imam Malik khilaf dengan Imam Syafi'i tapi tak jadi balah. Balah tu apabila berkhilaf, buat keluar hukum dan ada kepentingan di atas hukum hak dia buat keluar. Orang panggil kepentingan dunia, hak tu hak balah. Balah bukan kerana tak betul daripada sudut dalil. Benda khilaf ni semua betul daripada sudut dalil. Balah tu kerana tujuan dia buat tubik khilaf tu adalah tujuan dunia. Boleh faham kan ni? Contoh bab kuno, khilaf ke tak? Khilaf. Tak kena balah moga benda khilaf. Kalau tu Imam baca kuno, baca. Kalau tu Imam tak baca, tak baca. Itu baru panggil khilaf. Balah ke tak? Tak balah. Ya balah tu kerana apa? Kerana dia mokeng. Sama ada hak kuno ataupun hak tak kuno. Hak tak kuno, memang kata Wahabi. Wahabi belakang ni. Tak baca kuno belakang tak ni. Nenek. Hak orang kuno, kita kata bida'ah. Ha, satu benda juga. Sedangkan kuno itu tidak bida'ah. Maka di situ ada tuduh-menuduh. Tuduh-menuduh itulah orang panggil perkara dunia. Perkara hawa nafsu. Khilaf yang menjadi balah apabila khilaf itu membawa kepada hawa nafsu dan membawa kepada tuduhan, bukan membawa kepada dalil. Maka di situ, di situ jadinya perbalahan. Nak balah dengan sabit khilaf ni Imam Mazhab tak ada balah. Tak ada. Jauh pendapat berperbezaan pendapat di antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i, walaupun Imam Syafi'i itu anak murid kepada Imam Malik. Jauh pendapat kadang-kadang kita tanya. Siapa tidak terjangkau dengan akal kita ni tak ada nak mikir kadang-kadang. Bapa Imam Malik boleh kata gini dan apa Imam Syafi'i kata lagu ni. Apabila orang mengadu kepada Imam Malik, lainnya fatwa Imam Syafi'i, Malik tak kata apa. Ya, betul pendapat dia. Tak aku dengan pendapat aku. Malah ke tak? Tak malah. Nah, tapi kita, bila khilaf sikit, nak balah. Khilaf sikit nak balah, nak balah. Bak raya baru ni, bukan raya, puasa Arafah. Minta maaf, bagi ambo puasa Arafah tidak khilaf. Nak khilaf wano benda cokoh duk nampak Arafah tu buat gapo. Kalau tak nampak lain. Demo biasa tengok bola malam-malam. Ada ke dak orang khilaf tengok bola Manchester lawan Liverpool? Tak ada orang khilaf. Pukul 3 pagi hari Isnin, Manchester lawan Liverpool. Buat apa pukul 3 pagi? Tempat kita ni malam tengah malam, 3 pagi lah kita kata ni. Tapi tempat dia tu tidak sebagaimana waktu kita. Apa yang kita nak ikut juga dia. Kita kata, eh tak sih, kawan nak tengok esok. Oh nak tengok esok, siaran ulang ni lah. Tak serupa dengan live. Kenapa kan ni? Apa dia mau boleh terima Magister lawan Liverpool tu secara live? Apa dia mau tak nak terima orang duduk dalam televisyen tu nampak Arafah tu sebagai Arafah? Dia nak puasa lepas pada hari tu apa? Kerahkan. Ha, pagi-pagi ni. Dah. Bismillah. Sebab tu kita kata benda tu bukan khilaf. Khilaf gapo nama cerah gitu mau nak kata khilaf. Tak ada khilaf benda tu tak ada. Sebab tadi akal rahmatullahi Allah. Di antara mengikut hawa nafsu dan juga di antara mengikut dalil. Ada hak gunakan dalil untuk hawa nafsu. Tiga peringkat. Nak ikut dalil so, nak ikut hawa nafsu so. Hak so lagi ikut dalil dah. Tapi biar dalil itu ikut kehendak hawa nafsu dia. Dalil ada cokoh dah. Tapi nak suruh dalil itu ikut kehendak hawa nafsu. Pada heret juga. Duk heret juga pendapat. Duk heret juga. Lama-lama tak heret satu.
Sebab apa? Nak guna dalil tu untuk kehendak hawa nafsu dia, untuk kepentingan dunia. Hak ni yang berlaku balah di serata dunia mana. Kita tengok hak ni lagi. Manusia yang berselimut ni juga adalah merujuk kepada sifat takut. Sifat takut. Sejuk dan nak berehat. Lalu kita pun berselimut. Sifat takut yang ada pada manusia tu sifat yang biasa. Takut mana ni kalau ada pada Nabi? Ayat ni khitab pada Nabi Muhammad SAW. Itu selepas Nabi terima wahyu pertama daripada Jibril. Daripada Jibril di Gua Hira. Lalu baginda pun rasa takut. Takut yang amat sangat mu tetap biasa jumpa suruh Khadijah selimut. Nabi demir dah. Takut-takut ni boleh membawa kepada demir. Sebab bila takut, dia takut je. Suhu dalam tubuh kita ni tak serupa lalu. Jantung kita gerak tak serupa biasa lalu sebab takut. Termasuklah takut ke bini. Sampai orang demir sama orang takut ke bini. Contohlah tu ni. Ha. Takut ni boleh membawa kepada hormon tubuh kita ni berubah. Hormon tubuh kita ni berubah. Memang hormon kita ni mengikut kajian perubatan dia berubah pada dua waktu. Pada waktu pagi dan pada waktu lepas pada asar. Hormon tubuh kita ni. Darah kita pun pada waktu paginya lain, pada waktu lepas pada asarnya lain. Kalau orang nyakit berkaitan dengan darah ni, dia cepat nak demir lepas pada waktu asar. Lepas waktu asar, dia mari demir. Orang Melayu panggil demir malam. Ada juga orang demir pagi-pagi, demir tak ada pitih. Tak pun demir hutan banyak. Serabut perut demir kat pagi-pagi dah. Puak Melayu kita, orang kita ni kata, ngosek ke hatu lah. Kalau demir petai-petai ni, sebenarnya dok. Kita kena gecek di rumah sakit. Dia ada kaitan dengan perubahan hormon kita pada waktu pagi, pada waktu petang. Kalau kita nak kait dengan agama kita, benarlah Nabi kita SAW suruh kita baca zikir pagi dan petang. Dan Nabi juga mengatakan bahawa pada waktu pagi dengan waktu lepas asar ni adalah waktu pertukaran di antara malaikat yang menjaga kita daripada lepas asar semalam sampailah ke pagi ni. Lepas tu malaikat pada pagi ni pula jaga lepas pada asar. Waktu pertukaran tu biarlah diangkat amalan kita ketika mana kita berzikir dan berdoa kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Tuhan rahmat kita. Daripada waktu pagi sampai waktu lepas asar, daripada lepas asar sampai lah waktu pagi esok pula. Boleh faham kan ni? Ini adalah benda yang diajak Nabi kita SAW. Itu zikir waktu pagi, waktu petang. Nabi kita SAW takut dia selimut. Lalu dia selimut sebabnya demir. Tak biasa jumpa lagi. Sebab Allah Ta'ala nak beri kepada tanggungjawab kepada Nabi besar lagi lepas pada itu. Iaitu tanggungjawab berdakwah. Ya ayyuhal muzammin, qumil laylu illa qalila. Bangunlah sembahyang tahajud pada waktu malam selain daripada sedikit masa. Baik. Dalam ayat ni, Nabi SAW, Allah Ta'ala suruh dia untuk luangkan masa, beri masa pada waktu malam untuk sembahyang. Sikit pun tak apa. Maknanya, tidur, Nabinya tidur sikit. Hal lain, Nabi bangun sembahyang. Sikit yang Nabi tidur. Mak Saleh kata kita kena tidur nejer sehari. Nipu bangar. Tidur nejer sehari. Sebab tu kita malah. Tidur banyak. Kita ada ikut Mak Saleh kata nak cukup tidur nejer. Tidur juga. Nak cukup nejer ni. Kawan kalau tak cukup nejer, bomo kata, oh tak boleh kalau tak cukup nejer. Eh hidup kita ni tidur 3-4 jam pun cukup dah. Cuma biar kena waktu tidur. Kena waktu tidur. Tidur awal.
Sebab apa? Dia kesedar tengah malam, tidur awal. Sedar tengah malam, bangun mayat. Habis-habis, orang kalau tak boleh buat hari-hari pun seminggu tu adalah 2-3 kali. Kalau tak buat hari-hari, letih, hijau, kau bergapa, habis seminggu tu biarlah 2-3 kali. Misal pakai dok langsung, tunggu ada qiyamul lail, tunggu 10 akhir Ramadan baru nak lamari. Oh, orang panggil Tok Lebak kau, kaya lagu tu. Nah, tak ada nak sapa matlamat jadi Tok Lebak. Kalau setahun sekali baru nak bangun tengah malam semayah, dah. Seminggu tu mesti ada, sekali ataupun 2 kali. Paling lorak, paling letihlah hidup kita. Mesti ada. Walaupun kita bangun semayah 2 rakaat. Belum pada waktu subuh. Tapi kita nak rebut juga peluang bangun semayah tengah malam. Nabi tidur sikit je, semayah tu banyak. Perkataan kumi berkaitan dengan satu perbuatan yang kita panggil qiyam dalam solat. Oleh kerana itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apabila dia sembahyang tengah malam, dia berdiri itu lebih lama daripada rokok, daripada sujud. Sembahyang Nabi ini sembahyang yang balance. Balance ni makna kata kalau dia diri lama, dia rokok tu sikit daripada dia diri. Dia sujud pula lama sikit daripada rokok. Itu sembahyang Nabi. Orang panggil sembahyang yang balance. Balance ni makna kata sembahyang yang seimbang. Seimbang. Nabi diri lama baca Quran untuk mentadabbur Al-Quran. Baca Quran untuk tadabbur. Nabi tak pandai baca. Itu perbahasa yang panjang di kalangan ulama. Tak pandai baca Nabi ni tak pandai setara mana baca. Tapi Nabi boleh baca Quran. Bermakna Nabi kenal huruf. Nabi tak boleh baca benda lain selain daripada baca Quran. Satu mukjizat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau diberilah Nabi ni pandai baca dan pandai menulis, orang akan kata Nabi lah orang kau Quran sendiri. Setara Nabi tak pandai baca pun, orang duk kata dah Nabi ni kau Quran sendiri. Walaupun Nabi tak ada tok guru khas dalam bidang bahasa, tapi bahasa Al-Quran yang Nabi sebut tu lebih tinggi daripada segala bahasa. Sehingga kan di antara orang yang nak belajar tafsir Al-Quran, orang yang nak tafsir Al-Quran, dia kena mengaji satu madah, satu mata pelajaran berkenaan dengan syair Arab Jahiliyah. Dia kena mengaji. Lagu mana bahasa Arab Jahiliyah? Ramai dulu. Syair Arab Jahiliyah diambil kira oleh kerana tingginya bahasa yang ada pada mereka. Arab Jahiliyah ni di Arab Badui. Walaupun hidup dia kapung tapi nilai bahasa yang dia kecek itu tinggi. Kena bahas juga syair itu kalau kita nak mengajar tafsir. Dan orang yang mengajar bagi tafsir ni kena tahu syair Arab Jahiliyah. So untuk tengok makna Al-Quran dan huruf Al-Quran dengan tepat. Kerana huruf Al-Quran ni kadang-kadang dia menggunakan bahasa yang tinggi, lebih tinggi daripada syair Arab Jahiliyah. Inilah benda yang menimbulkan herannya puak-puak musyrikin Mekah apabila Nabi baca Quran. Nampak kan? Kalau kita ketuk mikir sekali, haulah nak heran buat apa muka Quran bahasa Arab. Lepas tu, dia pula orang Arab. Bila baca Quran, kita duduk dengar ustaz-ustaz mengajar kata, heran buat-buat ni. Sedap apa? Sebab sedapnya Quran. Sedapnya Quran ni bukan sedap atas suara. Bukan sedap atas suara. Suara ni adalah pakej tambahan sahaja. Supaya kita kata dia pergi umrah kawan, kawan bawa pergi ta'ih. Tak payah bayar pergi ta'ih. Tu orang panggil pakej tambahan. Hak tujuan sebenarnya nak pergi Mekah, nak buat umrah. Tapi tak usah kata, ha boleh kita pergi ta'if. Soro ni lagu tu, satu tambahan sahaja. Nabi SAW, orang panggil puji sahabat-sahabat yang ada soro. Abu Musa Syari contoh. Ni. Nabi puji dia. Kerana apa? Kerana dia ni mempunyai soro yang sedap. Nabi kata mu ni diberi seruling, sunnah sebagaimana sunnah Nabi Daud.
Nabi puji dia. Satu package kepada dia dan satu anugerah Allah Ta'ala kepada dia. Orang Arab jahiliyah, dia heran dengan Al-Quran ni sebab ketinggian bahasa Al-Quran itu sendiri. Nilai bahasa yang ada pada Quran itu tak ada kepada orang lain. Itu Al-Quran yang menyebabkan dia tu rebah. Dia boleh catat orang panggil. Tak boleh nak lawan gapah disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kadar mana nak bangun mayat tengah malam ni? Ayat nombor 3. Nisfahu aw inqus minhu qalila. Nisfahu aw inqushu min qad aw minhu qalila. Iaitu separuh daripada waktu malam atau kurang ke sedikit dari separuh tu. Makna kata solat tengah malam, sembahyang tengah malam ni dilakukan selama separuh malam ataupun boleh kurang sikit. Ulama kata boleh dikurangkan menjadi sepertiga malam. Sepertiga malam makna kata dekat-dekat sejam, dua jam, sejam lebih-lebih nak waktu subuh tu bangun. Hak mampu, hak mampu lagi tidur lepas isya tu awal bangun pukul 2 ke pukul 1 ke maya rapat sampai subuh. Hak tu hak first class kalau panggil. Hak A. Nampak kita ni sakit kepala, darah tinggi lah berapa. Oh, bangun tengok bola tu. Ngetahik mata tepek, bangun boleh. Dah. Bangunlah ni, kalau benda nombor satu sekali, kalau kita bangun tidur, tak ada gaduh nak baca doa tidur kadang-kadang. Tak ada nak istighfar. Kita buat gambar mula-mula bangun tidur. Main dulu. Nah, sebelum tak gagal. Tak mana telefon. Muka tidur dengan telefon dah tak ada. Tidur dengan telefon dah tak tengok. Kalau hak nego kat hak lagu mana hari ni, order masuk ke dok. Kalau hak nego mah kat, mah hari ni lagu mana turun ke naik. Pagi buta, mata tak apa nak selit lagi. Dok cara kau, dunia dah. Nabi ajar bila bangun bertidur ni, untuk istighfar kau, baca doa daripada tidur kau. Pergi basuh tangan, bersih-bersih untuk bangun semayah. Tak ada dok mikir mana kita nak semayah. Allah Rabbi. Auzid alaih. Auzid alaih warattil qur'ana tartila, ataupun lebihkan sedikit daripadanya. Allah Taala kata nak sepanjang malam boleh ataupun sepertiga, tapi auzid alaih solat malam itu sama ada separuh malam kurang sedikit daripada malam kena lebih sikit daripada separuh malam lebih sikit. Ayat ni dan ayat sebelumnya nak royak kadar berapa lama masa solat malam. Sama ada separuh, lebih sikit, kurang sikit. Makna kata, kalau nanda dia agak yang digunakan untuk ni adalah separuh malam. Kurang ataupun lebih sikit. Kurang sikit, tak banyak. Lebih pun lebih sikit, tak banyak. Sepertiga malam itu malam dah lah. Bangun lebih kurang pukul 3, 3:30. Sampai rapat pada waktu subuh. Nabi dia tidur awal, dia bangun awal, belum pada subuh tu dia tidur sebentar. Tidur nak ambil tenaga orang panggil. Sebab Nabi semaya tengah malam tu. Nah, kita kalau bangun, nak tidur mula pada subuh tu juga. Oh, subuh tu kau milih jamak duha lalu. Nah, itu buat kita. Jadi tengoklah atas kemampuan kita boleh hak mana so. Sama ada di awal malam kita tidur pula lepas pada tu pas bangun pula. Ataupun kita tidur belum pada subuh kita bangun. Mana kata asalkan kita tidak terlepas untuk semaya tengah malam walaupun dalam waktu yang sedikit. Bila kita ajar diri kita ni bangun semaya tengah malam, bangun semaya tengah malam walaupun waktu yang sedikit, lama-lama kita sendiri akan jadi terbe'ak. Baik. Dan makna selaginya Allah Ta'ala nak beri pilih waktu mana untuk kita. Allahu akbar. Deh, makna kata Tuhan ni munok hak mana manusia boleh. Asalkan mau buat. Bak maya tengah malam ni payah. Tidak semua orang boleh buat maya tengah malam ni. Nak buat mana duduk tengah tidur.
Tengah tidur sedak-sedak bangun semaya. Payah juga tu dia. Tidur ni bagai sedak tidur ni. Tengah tidur ni bagai sedak tidur. Tak ada lah orang. Orang boleh tidur ni orang tenang. Tidur ni adalah benda hak tenang. Bila kita tenang baru boleh tidur. Maksudnya, saya sebut dah kadang-kadang kita duduk dalam mengajar, kita boleh jenera tidur. Sebab apa? Sebab dalam mengajar ni, Nabi sebut ke? Ketenangan tu hewat tu. Lepas tu malaikat pula duduk. Dia jadi tenang mengajar. Sebab tu kita tak marah kalau nak tidur mengajar. Tidur tak apa. Sebab dia tenang. Kalau serabut-serabut tak boleh tidur tengah-tengah malam, saing-saing kita tu ajak dia mari dengar orang mengajar. Dia boleh tidur insyaAllah. Hak payah tidur pun boleh tidur dalam mengajar. Sebab Nabi kata tenang. Tidakkah kita tenang? Kalau kita duduk ni malaikat sampai ke atas langit tu. Tenang jadi. Tenang jadi. Di antara perkara hak kita kena buat, iaitu kuliah subuh supaya ni. Kalau mampu kita buat hari-hari, kita buat hari-hari. Walaupun 15 minit, 10 minit. Bila kita bangun pagi-pagi ni, otak kita segar. Benda lain kita tak masuk lagi dalam kepala otak kita kecuali Al-Quran. Fatu ya Syekh kita duk buat ma'al Quran tiap-tiap pagi, tiap-tiap pagi, tiap-tiap pagi. Supaya sebelum daripada kita makan nasi khabu, sebelum daripada kita makan benda lain, kita wi makan kepada ruh kita dulu. Bila ruh kita kenyang molek, hati kita pun gembira. Dan kita tidak akan jadi malah. Dia pucuk, pucuk kita malah ni perasaan. Malah ni tak ada obat rumah sakit nak suruh rajin, tak ada. Dah, pergi rumah hospital, koyak, ambo ni sakit, sakit ke apa, malah. Kalau ambo jadi bomo, ada obat, duduk menerak sebentar, apa yang patah nyapu tu belakang, ni, obat malah ni. Dah, sehingga ke Allah Ta'ala suruh kita minta dengan dia. Na'udzubika minal ajzi wal kasal. Untuk alih daripada sifat malah. Malah-malah ni adalah minas syaitan. Dan malah juga sifat orang munafik. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una an-nas. Bila bangun sembahyang, dia sembahyang, perasaan tu malah, bapa sembahyang, yura'una an-nas. Nak suruh tengok bahawa kata dia ni sembahyang. Kalau tak maya, orang kata tak maya. Jadi, nak tanda kata dia ni semaya, depan orang yang maya. Duduk rumah, maya bedok. Itu orang munafik. Sifat orang munafik juga malah. Malah buat kerja, kau malah ibadah, kau malah zikir, kau malah ni orang munafik. Jadi kita kena beringat bagi itu. Kena beringat. Baik. Allah Ta'ala beri waktu pada kita. Nak buat apa tengah malam? Semaya nak isi ngegapa? Warattil Qur'an tartila. Dan baca Qur'an dengan tertil. Baik. Satu perkara yang penting dalam semaya malam itu iaitu Al-Quran. Allah Ta'ala tidak sebut baca Qur'an. Baca ni qara'a baca. Iqra, bacalah. Bukan waqra'ul Qur'an. Bukan iqra'ul Qur'an. Bukan. Warattilil Qur'ana tartila. Ini ulama' kita bahas. Allah dia tak suruh kita baca saja. Tapi dia suruh kita baca tartil di sini. Makna kata baca sekali dengan tartil. Tartil lagu mana? Baik. Tartil ni baca sekali dengan perhati. Baca sahada. Perhati sebutis-sebutis satu hal pula. Baca dan dalam jiwa kita ni kita jelaskan apa yang kita baca. Orang kita ni rela dia pergi mengaji lagu Quran daripada dia mengaji tafsir Quran. Soyok tepuk-tepuk tertarik ke lagu Quran. Setengah pada kita ni.
nak tahu bayati, nak tahu nahwan, nak tahu sikah, nak tahu jiharkah, nak tahu kurdi, nak tahu nahwan mahjaz, nak tahu soba, nak tahu uslah dengan jiharkah, nak tahu belaka. Tetapi tafsir Quran tak saya tahu, ini salah. Niat nak belajar Quran tu betul dah, tetapi tengah-tengah tu nyatipu ke setan. Tengah-tengah tu nyatipu ke? Tipu ke setan. Setan kata nak baca Quran boleh kata. Ah, belajar ni, belajar. Tak belajar tarannum, dia panggil tarannum. Hari-hari duk tarik ke lagu tu. Ada hal lebih nyanyi lagi. Qari-qari kita ni meletak ke lagu tak kena dengan makna. Dia meletak ke lagu tak kena dengan makna. Qari juga tapi fasik, jahat. Jahat. Kita nak baca ni biar kena dengan makna. Terutamanya bagi orang nak jadi tu imam. Bagi orang nak jadi tu imam. Lepas tu kita tengok imam-imam sejik hari ke sejik nabawi dia baca. Lagu yang dia letak dengan ayat yang dia sebut tu bukan sahaja yang ada suara, yang tak ada suara pun jadi sedap. Sedap kerana tajwid dia. Sedap kerana cara dia baca. Sedap kerana lagu yang letak kena dengan makna. Kalau hak paham makna. Allah, pentinglah kita nak tahu Quran ni penting. Siapalah orang kita ni nak ke lagu Quran berdoa tu. Duk nampak kau tu tak nampak kau lain. Bahawa nak baru-baru boleh baca Quran laca-laca ni duk ngaji tu. Tafsir tak tahu gapo, tak tahu makna petih hah pun tahulah baca makna tu, tapi bila baca Fatihah tu dalam semaya tak berasa gapo diri tu. Sebab duk sibuk dengan bayati, duk sibuk dengan nahwan, duk sibuk dengan jiharkah, duk sibuk dengan barang-barang tak pakai. Salah kau belajar lagu tak ada salah, tapi aulawiyat keutamaannya kena tadabbur dulu. Dan itulah benda hak kita nak baca dalam semaya ni. Maka Nabi baca dia, Nabi baca Quran ni tartil. Tartil makna kata perhati ayat Quran dan benda yang Nabi baca dalam semaya itu memberi kesan kepada jiwa. Dan kalau kita baca Quran dengan orang panggil, dengan beraluh, dengan cekemak molek, tidak laju, kita lah terawih kak. Tak kira lah, minta maaf lah orang sunnah sendiri pun kadang-kadang baca Quran lah terawih. Nak aja laju, nak cepat-cepat lah. Ya, cepat-cepat lah. Moga dia lapar kaat sejuk kan. Maca tu kak, sepunya hambak ke sedadu. Sepunya hambak ke polis. Bro, baca. Sini yang tak tahu kalau pakai stand berat lagi. Pakai stand tu kalau kena masjid hak 20 rakaat, 40 rakaat semalam tu kak. Allah baca. Sepunya jet bro, baca. Tak tahu gapo. Mak nak berhabis tu. Nak kejar ni 27 Ramadan nak berhabis ni. Satu yang baca cepat tu. Punah jahani habis leceh. Punah jahani. Kita dengar ke? Orang baca Quran ada semaya terawih. Orang baca Quran ada semaya terawih. Yang baca Fatihah tu sambung sapa alhamdulillah sapa walad dhalin. Maka lama sangat tak kena. Fatihah ni kita kecek dengan Tuhan. Ada hadis lah. Bukan main-main, ada hadis lah. Sahih lah pula. Kita dialog dengan Allah. Kita baca alhamdulillahi rabbil alamin. Allah Ta'ala kata hamba aku puji aku. Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita kecek dengan Tuhan. Siapa walad dhalin tu kita kecek dengan Tuhan. Demo kalau kecek dengan demo lagu mana? Demo mari mana ni? Sihat ke tak sihat? Makan nasi kabur dekat lagi ni. Lepas tu nak gimana lepas pada ni? Kata sosok kat mu.
Kita pasal serabut dah kalau kecek lagu tu. Oh, habis pada India ni. Pakitan kata Tuhan lagu mana? Allahu Akbar. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta Alaihim Wa Ghairil Maghdubi Alaihim Wa Ladh-Dhallin. Makmum berkata, oh, tu iman lebih. Semapah patihah. Tu ime hok go makmu hok jahil tak ada apa satu. Dah. Ah kalau boleh lah. Tak duduk sambunglah Fatihah. Nak sambung pun biar jawab pe Tuhan tu hampir-hampir sama. Alhamdulillah rabbil alamin rahmanir rahim tu jawab pe hok Tuhan jawab tu lebih kurang. Kalau nak sambung, moleknya tak sah. Semoleknya nak sambung tak apa, boleh kita kata dosa, tidak kata salah, tapi kita bahas di atas warattilil qur'ana tartila. Dasmaye boleh puasa qiyam ini disebut sebagai solat qiyam, menghidupkan malam kita penting kepada al-Quran dan kita penting kepada al-Quran sampai kita langgar tartil tu, kita langgar. Kalau kita kecek ni bak maya tengah malam. Jadi masukkan ayat warattilil qur'ana tartila. Itu kena faham dengan baik. Kena faham dengan baik. Habis itu penting juga. Habis Qur'an ni boleh puasa, boleh habis Qur'an. Tapi tartil itu penting juga. Tartil itu penting juga. Ini nak kau sambung melakuk. Makmu pun tak ada. Oh lah makmu untuk email dia doh tak nak nyawa juga. Masa dah doa ni makmu dengar pun kata gapo hilang dah. Makna Quran hak sebenar tu hilang dah. Hilang. Dia kena ada cara dia. Nak baca cepat ni kena ada cara dia. Jangan sampai hilang makna yang asal tu nak kepada tujuan yang lain. Di tengah-tengah tu molek dah. Tapi supaya tak di kena tipu ke setan. Baik. Allahu Akbar. ورتل القرآن ترتيلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا صلاجي. Kenapa Nabi disuruh baca Quran semaya tengah malam, hayati Al-Quran? Ada sebab. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Hani hapsa. Inna sesungguhnya kami akan memberikan kepadamu wahyu yang berat. Salat tengah malam ni adalah latihan kepada orang nak buat dakwah. Berat-berat sini makna kata yang pertama, beratnya untuk menyapa bagi benar kepada manusia. Maka orang yang jadi tok guru, jadi ustaz, semaya tengah malam ni kena ada lah diri dia. Walaupun dalam seminggu tu 2-3-4 kali kau tak apa, tak lewat hari-hari pun. Sebab semaya tengah malam ni merupakan tenaga hak sebenar kepada Nabi untuk berdepan dengan orang. Kalau kita tengok orang semaya tengah malam ni bisa-bisa baka. Bisa-bisa baka. Bila almarhum Tok Guru Aziz meninggal, orang tanya bini dia lagu mana, hidup dengan Tok Guru tu. Orang panggil, orang TV ni pergi temu ramah lah. Dia kata sepanjang dia nikah dengan Tok Guru tu, dua kali baru terlepas bangun maya tengah malam. Sepanjang nikah tu dua kali. Ada tanya bini kita di rumah. Sepanjang nikah ni habis berasa baru sekali tengah malam berasa. Lebih lagi tu pula akhir Ramadan lah dia kata. Ha, lagu mana pun kita. Dua kali terlepas. Masa mula-mula, muda-muda, mula dia kata Tok Guru ni, dia pergi ceramah rata-rata,
Waktu tengah-tengah malam kan ada orang mai ketuk pintu kakak. Mungkin manusia orang. Dah, tapi bini ni takutlah weh. Mai ketuk pintu malam-malam ni. Siapa dia tak tahu, ramai hari tu nak pula. Tapi cara dia tu royak ke bini dia. Dia kata malaikat tu mari kejut. Mari gerak semaya tengah malam. Padahal orang kita kata ni. Tapi seorang suami tu nak tarbiah isteri tu. Ha, tu boleh kita ambil. Dalam kehidupan kita. Makna kata nak jadi pendakwah ni. Kok ni benda besar kali. Maya tengah malam ni. Ya Rabbi. Tapi kalau pok kita mengalah bangun semaya tengah malam kan. Dia kata, nak duduk mana kita? Tak ada kekuatan jiwa kita, tak ada kuat. Kekuatan sebenarnya boleh-boleh kita bangun maya. Itu kuat sebenarnya. Walaupun limut kita tu nipih ya. Nah, tapi bila kita tidur, kita nak akak limut tu payah. Nak bangun subuh ni bukan senang. Kalau balik rumah ni, macam kita akak limut kita tu akak. Mudah ke tak? Mudah. Tapi kalau kita tidur tengah malam dalam air pula, nak akak hok mudah tu. Sebab setan duduk tindih. Setan duduk tindih. Boleh akak so tu boleh bangun, satu ikatan Nabi kata terukar daripada tubuh. Lepas tu mu bangun pula. Mu boleh ambil air semaya gapo. Ambil air maya molek pula. Satu lagi ikatan. Mandi gapo, satu ikatan ikat. Dan mu boleh maya dua rakaat. Lepas semua ikatan. Mungkin maya subuh, jemaah. Mu pada hari itu kamu jadi segar tubuhmu dan dihindar penyakit malah dan sebagainya. Ya sungguh. Kita bangun molek dah, bangun pah. Tapi dua dah ikatan lepas. Cuma bangun bukan bangun semaya, bangun tengok bola. Nah, ada so lagi ikatan tu. Patutlah habis siaran bola nak subuh lola jenera atas kerusi. Okor eh sungguh. Sebab ikatan so lagi tu tak lepas. Mana kata bangun tengok bola apa semua sekali tu. Maya sunat luar ka. Maya sunat tengok bola. Usalli sunat tak tengok bola. Maruh kau pergi bola dia dah. Tapi kita boleh bangun malam tu. Kalau setengah orang minak-minak tu kau cijai nak kurung. Bini pula pelik tu abang bakpo tu kau cijai mana malam dia bangun tengok bola. Nengung bini. Allah, dia kata kalau bangun semaya pun. Tengok bola nak subuh lah dah. Setengah jam lagi nak subuh. Tidur. Iblis sungguh lah. Nampak warna dia kata muka jenera. Ya jenera tak jenera. Ni atas kita. Kalau setengah jam lagi kita nak jenera tu bukan kita dah. Dah kita kalau kita berasa jenera, nak jenera setengah jam lagi nak subuh. Pergi mandi. Mandi. Tak siwi tidur. Dan kita tahu benda itu hasutan syaitan. Supaya kita tak boleh pahala. Kita pergi mandi, siap-siap ke apa. Duduk dalam bilik air tu. Mandi boleh setengah jam nak tengok. Segar. Bahkan subuh kita pun start motor. Pergi, maya sejik. Kau segar tubuh kita. Ni tahu dah 2-3 jam lagi nak subuh. Pergi jenera juga. Tak pasal. Kata tu yang tahulah. Sesok. Baik. So lagi untuk akhirnya. Berat dia juga makna sini bahawa Quran ni satu benda yang berat ke dia. Berat lagu mana? Berat nak royak Quran kepada orang jahiliyah tu sendiri kerana jahiliyah tu duk pegang benda lain dah selama ni. Memanglah apabila satu benda kita nak royak benda benar, dia orang kita nak royak tu dia duk pegang lama dah bagai tu, apa ya sikitlah. Macam-macam lah orang kata ni. Dah. Macam-macam duk kata gini bila kita nak bawa bagai benar. Biasalah kata-kata tu biasa. Kalau orang duk kata berat-berat kita kan. Bila kita baca sejarah Nabi dia bahasa orang ingat elok kita. Sebab berat Nabi lagi. Hal tu penting Quran tu. Quran ni betul-betul mengubat jiwa kita. Supaya Nabi juga. Nabi rasa berat orang jahiliyah buat. Muhammad belum pada ni berat lagi. Nabi-Nabi orang gaji kepala dia. Nabi-Nabi orang bunuh dia. Allah Ta'ala cerita. Lagu mana kaum yang menentang Nabi mereka dalam Al-Quran kepada Nabi SAW sebab ni dah. Sebab nak wis semangat kepada Nabi SAW bahawa ni Muhammad ada dah orang kena supaya ngemu ni. Ada dah orang yang sakit supaya ngemu. Bila kita berasa ada orang kena supaya dengan kita, ada orang sakit supaya dengan kita, kita berasa orang ni kita. Berasa orang ni. Itu keadaan dia begitu.
Dan kita hari ni pun lagu tu. Orang kata kita kelih hak Nabi bawa lagu mana? Berat. Tambah-tambah hari ni pula. Sepunga Malaysia sehari dua ni gagal. Mujurlah kerajaan tak luluh. Nak jadikan mazhab Syafi'i. Dan juga akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Nak jadi mufti kena mazhab Syafi'i. Nak jadi mufti kena akidah Asy'ariyah. Orang go mana tak tahu lagi tulis undang-undang. Mau naik ke kerajaan. Mujur kerajaan tak baca. Baca ni selerok lah. Selerok lagu mana? Oh, tak selerok apa-apa kalau kita nak lesah guna mazhab Syafi'i saja. Tak lesah masalah orang. Kalau seorang mufti tu, mufti. Tubik satu masalah baru. Ya kena bijak. Bila kena bijak, kena tahu dalil daripada segala mazhab. Untuk selesai masalah sekarang. Lepas tu? Kalau pakai so mazhab, tak lesah masalah. Tak lesah masalah kalau pakai so mazhab. Dia kena pakai banyak dalil. Pertama, yang kedua. Fatwa hak JAKIM, Jabatan Kemajuan Agama Islam Malaysia. Ni kita nak posting orang sini. JAKIM nama Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Hak jaga Islam. Di bawah Jabatan Perdana Menteri. Bawah Perdana Menteri. Dia ada majlis muzakarah fatwa dia. Dia ada pok-pok tokseh-tokseh dia. Hak tu bagi fatwa ni. Fatwa dalil tu tu. Ada yang bukan daripada pak mazhab pun. Ada. Ijtihad dia sendiri. Ada berapa kes. Di antara kesnya. Tok lelaki tak kelik, tak tahu hidup ke mati. Ke baru ni ke Malaysia, baru ni ke kapal terbah hilang, tak jumpa pas hari ni. MH370. Tak tahu nyanyi hilang mana, aku pun tak tahu. Tak jumpa paksa dah. Hari juga dia ni. Mula masa Anwar salah mula, bulu romo Anwar pun jumpa cari. Duk usung kelembek gimari-gimari dia ni. Bulu romo Anwar sorak tu dia mau jumpa cari. Nak taknya Anwar dia legup masa tu. Tiba-tiba kapal terbang besar lebih pada bulu romo tak jumpa cari. Allah bengong kita memikir. Kita ni kalau kita buka GPS kita punya telefon, jumpa cari kita duduk mana? Oh kalau bini pandai bahagia telefon ni kak, pening kita. Cuba buka GPS habis duduk mana? Dia pun tengok. Duduk mana bah? Sejik. Sejik ke mana ke darah bujian? Dia boleh tahu kita duduk mana? Dah, jaga bui telefon ke bini jaga bui. Tanya buat kita. Kalau dia pandai hal tu kak, dia download dia punya apps tadi ni. Paya hubung ke telefon kita. Paya buka lah telefon kita ni, suruh buka bluetooth mana location, buka location. Kita duduk mana dia tahu. Nanya aja ilmu tu pada waktu ni, nanya. Nah, tu nak nak beli kadek kakak. Hal tu pun jumpa cari, nak buat kapal terbang tak jumpa cari. Lalu, ilah tu untuk lelaki tak tahu hidup ke mati. Majlis fatwa pun muzakarah. Muzakarah lagu mana? Waktu bi ulama ni kata wali lebih pada 2 tahun. Ni kata gini, ni kata gini. Malaysianya waktu bi pendapat lain daripada pak mazhab. Tak apa. Satu ijtihad yang baru. Sebab berdasar kepada keadaan, berdasar kepada semasa, berdasar kepada zaman hari ini yang mengesahkan sesuatu perkara. Kau nak tinggal mana fatwa itu kalau nak guna mazhab Syafi'i saja? Nak tinggal mana fatwa itu kalau nak guna mazhab Syafi'i saja? Kalau mufti nak berdalil dengan mazhab Syafi'i saja? Lepas itu akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Lepas itu ayat hak Tuhan doa tak arah Al-Quran itu, hak dicetak oleh JAKIM itu, hadis kursi, hak kata Tuhan turun di tengah, tengah apa ni, tengah sepertiga malam, hak JAKIM duk cetak kitab mestikah hadis itu kena buai belakang. Tak segar mana orang yang jujur ayat ni. Mereka tak segar. Mikir tak cerdik. Walaupun profesor dah, walaupun doktor dah, duk ngajar universiti dah. Tapi, dia punya tak cerdik tu, lebih pada orang yang paling bodoh duk lihat kapur lagi. Tak ayat bunyi cerita. Itu yang berlaku. Mujurlah kerajaan mikir panjang. Lalu waktu ni, balah pula mazhab ni, balah pula. Balah dah. Hak salah ni, balah pula dengan Asy'ariyah. Asy'ariyah sama-sama dia tu berbalah dah. Sama-sama dia tu berbalah dah. Panak timbul pula balah dengan hak salah ni pula.
Kita ada dua lah masalah akidah. Pergi dengan salah, pergi dengan khalah. Sesat. Lama nak pergi dengan salah, sila. Tanpa takwil. Lama nak pergi dengan khalah, takwil. Lagi, perbezaan daripada sudut akidah. Nidak nak paksa kita supaya terima hak demo. Dalam keadaan kita ada dalil juga. Demo siapa? Kita pun ngaji demo, pun ngaji kan? Boleh bayangkan kata? Ambo sebut mana-mana, ambo ngajar. Baik di Malaysia sendiri pun kita sebut bahaya ni. Kita minta dan terima kasih banyak kepada orang ya. Orang panggil, tak nak naik benda ni. Sebab mikir panggil, dia nak naik, tak nak naik. Dia duduk di atas speaker tu, hak pengurusi parlimen. Kalau sini enggak, beno lah. Pengurusi parlimen tu cekedek, tak timbul ketegangan dalam negara, tak mari. Baik, itu sahaja untuk pagi ni insyaAllah. Jadi kesimpulan kita nak simpulah untuk pagi ni, adik kakak, sebenarnya sembahyang tengah malam yang dianjurkan dalam Islam ini merupakan satu perkara yang kita kena ambil bahagia juga. Tak boleh hari-hari pun, kalau tak mampu nak buat hari-hari pun, mesti kita ada bahagian untuk kita bina kekuatan kita, untuk kita sama-sama bina dalamnya kita, we makannya kepada ruh kita, barulah kita menjadi orang yang kuat untuk berlawan dengan godaan-godaan dunia dan godaan hawa nafsu kita. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يا كريم.